Momon TNI pulang usai tugas negara, bikin tamu undangan terkejut. Ibunya menangis haru di hari pernikahan kakaknya. Belum lama ini, seorang anggota TNI baru saja menjalankan tugas negara dan pulang ke kampung halaman. Tanpa memberitahu pihak keluarga, prajurit ini tiba-tiba pulang ke rumah, memberi kejutan waktu hari pernikahan kakaknya. Hal itu tentu membuat kaget seluruh keluarga dan tamu undangan, sehingga kedatangannya itu menjadi momen haru buat bapak ibunya, karena pulang tanpa kasih kabar sebelumnya. Dalam video berdurasi singkat yang diunggah di salah satu media sosial di akun @ekasaptalanangjagat tersebut, anggota TNI masih pakai seragam loreng khas tentara. Tak hanya masih pakai seragam loreng, pria itu juga masih memakai ransel dan berjalan masuk ke sebuah acara pesta pernikahan. Surprise kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga saat kakak sang prajurit sedang menikah, tulis keterangan di video. Diketahui ternyata kakaknya sedang menikah. Sontak saja sang ayah kaget, langsung disambut pelukan di atas pelaminan. Karena pulang dirahasiakan, sang ibu juga histeris kaget, tak menyangka dapat kejutan pulang dari sang anak pulang dari tugas. Ia pun langsung hampiri bersujud di kaki ibunya. Tangisan keduanya tak terelakkan dalam pelukan ibunya. Terlihat tak mau lepas pelukan ibunya. Alhamdulillah melahirkan anak-anak yang soleh-soleha. Semua anak-anaknya alhamdulillah berprestasi di bidang agama. Lalu ia hampiri memeluk kakaknya yang duduk di pelaminan juga. Ikut menangis, dilanjut memeluk satu persatu dari sana familinya. Jadi peserta MPK Kabupaten Tolitoli dan semuanya selalu meraih juara. Hingga video viral ini yang memperlihatkan aksi anggota TNI datang ke pernikahan belum lama ini sukses membuat netizen terharu. Diduga sudah lama tak bertemu orang tua, anggota TNI memeluk erat orang tua dan kakaknya. Unggahan video mengenai aksi anggota TNI kasih kejutan pulang datang ke pernikahan kakaknya ini lalu mendapat beragam komentar dari warganet. Ikut terharu dan bangga waktu sang anggota TNI langsung sujud di kaki ibunya, bukti syukur bisa pulang dengan selamat.